Okey, assalamualaikum pemirsa dan umma. Masa ini dipakai SkyNet, okey. SkyNet kecil je. Kamera dia kecil gila, kamera compact, okey. Jalan. Okey, kamera ni memang daripada Koperasi Politeknik Tuanku Sheikh Sirajuddin. Jalan Calon aku baca dekat penuh pula daripada Kuala Pelih. Oh, kalau ikut alamat dia Kuala Pelih heavy lah. Parau, Parau Pelih. Okey. Kalau ikut cara dia packing, aku was-was sebab kamera ni kecil dan nampak tengok. Packing ni kecil, tak sure selamat dia letak. Kemudian, okay, untuk kamera kecil, aku kena explain ke hampa betul-betul. Buka lah. Sebab biasanya, kamera-kamera kecil saya lain GoPro. Sebelum ni GoPro je. Kamera kecil yang lain, aku tak buat. Okay. Kamera semi-compact, aku buat. Okay, yang ni yang kamera kecil tu, kalau secara public open dekat orang ramai, yang ni first time yang aku buat sebab dia dah bersetuju dengan aku. Buka lah. So cara packing ni macam tengok tadi, plastik ni betul bubble sikit macam ni, macam ni. Nak ikut tak selamat ni cara dia packing. Cara dia packing kena tebal lagi. Okey. Tapi tak apalah. Dia tulis soal cinta pun. Okey. Nama dia, nama phone dia. Dia beritahu kat sini Canon PowerShoot S100. Problem can't snap picture but can record. Tak boleh ambil gambar tapi boleh record. Kalau ikut pemahaman basic aku, tak boleh ambil gambar tapi boleh ambil video lah. So kalau biasanya terjadi macam ni, dia elektronik problem. Okey, aku buka dulu. Lawa kes dia, kes menggunakan leather tu tapi bukan lah. Agak vintage walaupun dia open macam ni. Untuk geng-geng yang minat seni, minat art, masih lawa walaupun dalam keadaan macam ni. Ori. So, ni kamera dia. Kamera compact. Okey, kamera compact ni biasanya kalau akan let's say apa problem saja boleh explain kat sini. Lens tak boleh keluar, tak boleh ambil gambar, tak boleh ambil video dan sebagainya. Dan ikut pengalaman aku, bila hang beli ni RM1,000 lebih, ada yang RM2,000, ada yang RM500. Ikut harga semasa kan. Dulu aku pernah pakai Minota, lupa model apa, RM1,300 zaman tu. Lama, zaman tu DSLR apa, digital DSLR belum keluar lagi apa. Aku pun tak apa nak ingat lama gila, okey. So, lens problem, okey. Zaman ada warranty, dia pun buat. Zaman warranty dah habis. Tapi tu harga lebih kurang dalam RM1,000 takkan nak buat kan. So kita berbalik macam tu. Okey, untuk model-model macam ni, kalau kata let's say hang rosak, okey, dengar tadi let's say hang rosak dan sebagainya, dia cost repair dia, okey, jadi cost repair dia biasanya tak logik sebab dia sensitif. Dia tak macam telefon. Telefon ada benda yang masih logik kan. Okey, yang ni nasib. Okey, nasib. Nasib tu macam mana? Method yang aku buat, kita buka, kita servis balik. Kalau dia jadi, dia menjadi. Kalau dia tak jadi, tu nasib yang tak elok. Kalau takat dia motor sikit-sikit kita kena patri balik ke apa semua, disorder balik lah bahasa kan. Jadi itu rezeki lah, okay? Tapi let's say kata hang nak tukar main board, hang nak tukar lens, hang nak tukar body dan sebagainya apa semua, dia costing dia tak logik dan aku sebenarnya tak suggest buat. Tak percaya, hang pergi kat center, okay? Pergi kat center, tanya. Memang dia tak logik, senang kata beli lain. Macam yang ni, kos upah, kan? Kos upah servis, aku ambil hanya untuk kos upah servis. Dan sekali kita check lah kan. Okay, let's say kalau rezeki, contoh kamera rezeki, kita buat jadi elok. Elok lah. Kalau tak, dia tak jadi elok ataupun dia tak boleh hidup dah ataupun dia tak boleh pakai dah. Itu nasib, tak boleh buat apa dah. Upah satu benda yang berlainan, okey? Kena faham lah tu. Macam contoh ada satu ni lah. Pasal ni. Untuk anak muda kan. Okay, pasal ni, sebelum hantar aku, sama kes macam ni. Sebelum hantar aku, dia kata dah, okey, kes macam ni, rosak macam ni, kena bayar duit upah dulu. Okey? Kena bayar duit upah dulu untuk aku buka servis dan check. Dia refuse, dia tak mau bayar. Sedih pun. So, kalau tak ada, aku bagi balik lah. Kan, aku takkan buat percuma. Ni nak suruh kita buka check dulu, okey tak okey baru nak bayar. Agak-agak lah. Dia bukan kata kita buka tengok on macam tu, aku tak cah langsung. Ni yang kena buka semua dalam. Bila kena buka semua dalam, agak-agak lah. Masa kita kursi kat Mula Beletik ambil tu kan. Jadi yang ni aku return balik. Dah lama tak jadi kem macam ni. Adik ni pun aku hampir-hampir return balik. Tapi dia mayak, so aku buat lah. Okay. Jom kita test on. Sembang macam sama. So far boleh on. Boleh set date. Okay, boleh set date. Okay, set date. Aku test sambil gambar. Flash pula. Nampak? Dia berfungsi. Nak kata dia rosak ke tak. So far bila aku tekan macam ni, macam mana? Bila aku tekan macam ni, dia kata no memory card. Memory card tak ada dekat dengan aku, so aku tak boleh nampak demo. Kan? Aku tengok. Okay. So kalau katakan kita boleh tengok, macam tu normal kan? Okay, let's see dia tak boleh record. Aku kena buat memory card. Kalau aku buat memory card, boleh aku bagi balik. Dengan duit dia, aku bagi balik. Dan tu free of charge. Takkan seminit dua je kita nak charge apa. Okay, simple. Okay. Tapi let's see lepas aku check apa semua, tak boleh. Tak boleh, aku kena buka. Buka itu charge yang normal lah kan. Okey, aku tak nak komen banyak tentang Canon S100 ni apa semua sebab kamera compact ni apa semua memang bukan dalam memori aku. Okey, kita boleh buat dia mudah. Benda ni mudah je kan. Kita boleh buat cuma berjaya ke tak,
bergantung pada rezeki masing-masing. Clear faham kat situ eh. So siapa-siapa ada soalan fotografi, nak tanya, nak sembang dan sebagainya, apa WhatsApp aku. Cuma ingat satu benda. Minggu lepas, minggu baru ni aku agak geram, agak emosional sebab apa, aku kena kerja buat hari Sabtu. Kan orang customer beritahu urgent gila-gila lah apa semua, okay, tak apa. Tapi aku tak mahu cerita banyak kan. Malah cerita, okay. So kerja Isnin sampai Jumaat je. Hari sekolah hari biasa ni Isnin sampai Jumaat saja, okay. Apa urgent macam mana sekalipun, nanti aku pertimbang dulu lah dengan orang biasa ni. Kalau tangan pada company ataupun wartawan, biasanya tak ada masalah dengan aku. Orang biasa ni leceh sikit, okay. So kalau tanpa nak post 365 hari boleh post, okay. Mungkin kalau tanpa mesej aku tak reply, sabar, jangan push aku, okay. Aku seorang lagi, kadang mesej masuk tapi aku tak ujian. Mesej masuk macam baru ni masuk 50 orang, jen kalau tahu 50 orang itu seorang-seorang nak tunggu ni, sabar kan, okay. Sabar cawah, okay. Majority okay, alhamdulillah. Minority je yang problem sikit, okay. Video ni akan upload dalam channel YouTube aku, Instagram, TikTok apa semua, apa problem apa semua, DM kalau aku tak reply, bawa WhatsApp 0759999914. Okey, mudah je. Kemudian, okey, kalau tanda 0024 nak pakai yang macam ni tak? Okey, honestly 0024 kalau betul-betul super compact macam ni, Asian Cam nombor 1. Nombor 2, humbly phone yang mahal sikit. The best lah, phone yang mahal sikit. Phone yang mahal ni sikit ni macam mana? Contoh yang harga 1500 ke atas, biasanya kamera dia okey. Kalau yang kamera harga 3000 ke atas, kamera lagi best. Tapi kita nak banyak buat homework lah kan. Tapi kalau minat kau yang jenis macam ni, okey. Bukan kata ada masalah apa. Bila pembeli jenis ni, contoh harga yang harga 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ikut brand dan sebagainya kan. Bukan tak, dia tak boleh, dia memang bagus ya. Sebab fokus dia dekat kamera saja. Dia taklah jadi macam phone apa semua kan. Dan takkan tu je, aku cakap. Cakap yang pasal kamera ni pun tak ada. So okey, ciao, bye-bye. Assalamualaikum.